Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pioner semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman pioner semua selalu tetap semangat ya. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ya informasi terbaru dari Nicholas Kokalis. Kalian bisa lihat sendiri di layar ini ya teman-teman. Di sini ada keterangan dari Nicholas. Hari ini adalah hari penuh terakhir untuk mengunjungi bisnis lokal di wilayah Anda yang mengintegrasikan Pay, mengambil dan memposting gambar dan mengirimkan postingan Anda ke layar beranda sebagai bagian dari V Festival. Oke teman-teman, jadi ini bisa kalian lihat di forumnya Nicholas Kokalis ya teman-teman. Kalian bisa lihat pemberitahuan ini di Pichat ya teman-teman ya. Selama acara P-Commerce, komunitas pioner memiliki banyak konsensus mengenai harga $314.159. Itu tadi menakjubkan. Jumlah negara yang berpartisipasi dalam acara ini mencapai lebih dari 60%. Bersiaplah untuk membayar dengan Pay. V-Festival dari Pay Network akan segera berakhir. Teman-teman tahu ini sekarang tanggal 11 ya. Jadi hari ini adalah hari terakhir dari acara V-Festival. Acara yang menawarkan perayaan selama seminggu bagi bisnis lokal yang telah mengintegrasikan mata uang kripto Pay ke dalam operasi mereka. Dari tanggal 6 hingga tanggal 11 Desember 2023, bisnis yang berpartisipasi dengan bangga menampilkan brosur khusus bayar dengan Pay, mengundang pioner untuk berbelanja dengan Pay, dan merasakan kekuatan mata uang digital yang berkembang ini. Tapi bukan itu saja, V-Festival lebih dari sekedar berbelanja. Ini tentang merayakan komunitas Pay dan menyoroti potensi Pay yang berkembang dalam perdagangan sehari-hari. Kemudian ada beberapa hal menarik yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah berbelanja dengan Pay. Temukan bisnis yang berpartisipasi di seluruh kota Anda dan rasakan kenyamanan membayar dengan Pay. Cari brosur bayar dengan Pay di toko dan online. Kemudian ada lagi jajak pendapat di P-commerce. Pamerkan semangat Pay Anda. Ambil gambar setiap selebaran bayar dengan Pay yang Anda lihat dan kirimkan melalui jajak pendapat di V-Festival. Mari kita lihat negara atau wilayah mana yang memiliki perdagangan Pay terbanyak di dunia. Kemudian keterlibatan komunitas. Bergabunglah dengan hiruk-pikuk V-Festival di media sosial menggunakan tagar V-Festival 2023. Bagikan pengalaman Anda, terhubung dengan pioner lain, dan sebarkan berita tentang perkembangan kasus penggunaan Pay di dunia nyata. V-Festival adalah peluang besar luar biasa untuk para pioner. Rasakan kekuatan Pay dan dukung bisnis yang menggunakan teknologi inovatif ini. Kemudian menarik pelanggan baru, meningkatkan kesadaran merek, dan menjadi yang terdepan dalam revolusi Pay. Komunitas Pay merayakan keberhasilan kolektif dan pertumbuhan potensi Pay sebagai mata uang global. Jadi bergabunglah dalam perayaan ini dan jadilah bagian dari pergerakan V-Festival 2023. Mari kita tunjukkan kekuatan komunitas Pay dan membuka jalan bagi masa depan di mana Pay menjadi mata uang kripto yang diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Di sini ada informasi tambahan ya teman-teman, selain dari Pay Network. Di sini kita akan bahas Atosi juga ya, Atosi Global. Atosi ini jaringannya ETH ya teman-teman. Kita coba lihat di sini transaksinya, kemudian tentang, kemudian statistik, kemudian kita coba cek di sini ya. Di sini supply-nya ada sekitar 100 miliar ya teman-teman.
sama seperti Atoshi yang kita mining. Dan di sini harganya ada sekitar 624 ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum garap Atoshi Global, silahkan segera digarap ya teman-teman. Linknya ada di deskripsi dan di kolom komentar tersemat. Kemudian setelah teman-teman daftar, jangan lupa tambahkan foto profil di sini ya, karena ini syarat untuk kita mengklaim dan untuk bisa withdraw juga. Kemudian jangan lupa tambahkan juga security circle ya teman-teman ya, karena security circle itu sangat penting untuk... Nah, di sini guys. Nah, jadi wajib teman-teman menambahkan security circle di sini. Security circle-nya itu merupakan email ya. Jadi ada 5 email kalian pasang di sini, dan ini memang wajib ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang mau pasang email security circle, teman-teman silahkan nanti gabung aja ke grup Telegram. Nah, di situ sudah kita sediakan email untuk security circle-nya ya. Oke. Dan untuk cara daftarnya silahkan teman-teman simak videonya ya. Oke, jadi setelah kalian klik linknya, maka akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Di sini kalian silahkan masukkan nama awal ya, kemudian nama belakang ya kalau ada ya teman-teman. Kita di sini masukkan dulu. Oke, saya tulis dulu ya teman-teman. Oke, saya tulis lagi. Oke, setelah itu teman-teman silahkan pilih negaranya ya. Di sini kita cari dulu Indonesia. Kita cari sebentar. Oke, di sini ada Indonesia ya. Nah, pilih Indonesia. Nah, setelah itu teman-teman silahkan masukkan email ya di sini. Masukkan email. Oke, di sini email sudah kita masukkan ya teman-teman. Kemudian di sini masukkan lagi password ya, atau kata sandi ya, kita masukkan dulu guys. Oke, setelah kita masukkan password, kemudian di sini dikonfirmasi lagi ya teman-teman ya passwordnya. Kemudian teman-teman tinggal centang yang di bawahnya ini CDR. Oke, setelah itu kita klik sign up. Kita tunggu sebentar ya, masih loading. Oke, kemudian ada tampilan seperti ini ya. Kita geser ini puzzle-nya. Kita paskan. Oke. Berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kalian silahkan masuk dulu ke email kalian guys. Di situ ada kode konfirmasinya. Oke, di sini ada ya pemberitahuan di email dari Atoshi. Kemudian di sini kita salin ya 6 angkanya ini guys. Kita salin ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita tempel. Kita tempel. Jeder. Oke, setelah itu teman-teman klik konfirmasi. Jeder. Oke ya, di sini registrasinya sudah beres ya teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman langsung aja download Atoshi Globalnya di Play Store ya teman-teman. Oke, di sini sudah kita download ya. Kemudian tinggal kita buka aja guys. Jeder. Oke. Nah, di sini kita login aja guys di sini. Nah, untuk loginnya teman-teman bisa masukkan email atau nomor telepon ya. Tapi kita tadi daftarnya menggunakan email, maka di sini kita masukkan email, kemudian kita masukkan password. Oke, kita masukkan dulu ya guys. Oke, email dan password sudah kita masukkan. Nah, di sini kita langsung aja klik login. Jeder, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Play ads to get check-in bonus Atos. Oke, teman-teman langsung klik aja check-in for bonus. Jeder. Oke, kita tunggu sebentar ya karena masih loading. Kita tunggu sebentar. Oke, nah di sini teman-teman langsung dapat bonus 25.000 Atos ya teman-teman. Dan untuk cara miningnya teman-teman bisa klik ini ya di sini. Jeder. Oke, kita tunggu sebentar, masih loading.
Oke, iklannya sudah kita lewati ya. Di sini kita langsung aja klik konfirmasi. Oke, kita kembali aja di sini ya. Nah, di sini sudah jalan ya, teman-teman. Kemudian untuk kalian mendapatkan lebih banyak lagi koinnya, teman-teman nanti bisa klik ini setiap di sini ada ya, ada 58 menit, berarti 1 jaman ya. Pokoknya nanti kalau di sini warnanya sudah kuning terang, nah kalian tinggal klik aja, guys. Oke. Kemudian tugas selanjutnya ada selanjutnya teman-teman nanti tambahkan security circle ya di sini ya. Kita klik aja di sini. Nah, di sini ada tulisan edit security circle. Nah, di sini minimal untuk kita oke, di sini 5 orang ya teman-teman. Kita langsung aja klik add and existing user. Kita langsung klik. Kemudian di sini teman-teman masukkan email untuk security circle. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan security circle, teman-teman nanti langsung aja gabung di grup Telegram ya. Di situ sudah saya sediakan email untuk security circle-nya. Oke, kita masukkan dulu ya, teman-teman. Oke, di sini saya tempel dulu emailnya ya. Kemudian kita langsung klik aja search. Oke, nah kemudian setelah itu teman-teman langsung klik add. Jeder. Oke ya. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi guys sampai 5 ya. Oke. Oke, kita tempel lagi jeder, kemudian search. Oke, kemudian kita klik add lagi ya. Kemudian kita tambah lagi. Kita search lagi guys, kemudian kita klik add lagi ya. Ini sudah 1 2 3. Klik lagi. Kita tempel lagi. Oke. Klik lagi search-nya guys, kemudian klik add lagi ya. Kemudian ini sudah 4 ya, tinggal satu lagi, kita klik lagi add-nya. Kemudian klik lagi di sini, tempel, search lagi, kemudian add. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kita tambahkan security circle-nya di sini ya teman-teman. Nah di sini teman-teman nanti akan mendapatkan kecepatan sekitar 10 atosi ya teman-teman. Oke, setelah itu, nah di sini sudah nambah ya 20. Oke, setelah itu kita kembali. Kemudian di sini teman-teman nanti silahkan masukkan foto profile ya di sini. Ini wajib guys, foto profile. Kemudian oke. Jadi yang penting di sini hanya foto profile aja ya teman-teman, karena di sini nama, kemudian negara di sini sudah ada, email sudah ada ya. Oke, kita kembali lagi guys. Dan untuk teman-teman yang ingin mengundang referral atau mengundang kawan, teman-teman klik aja invite di sini ya. Oke, di sini kemudian teman-teman bisa pilih yang ini atau yang ini, bebas ya. Kita coba klik share this link. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung klik aja salin ya. Nah, begitu caranya guys. Oke ya. Jadi untuk teman-teman yang mau garap silahkan digarap ya, karena ini lagi bakar-bakar duit guys developernya. Oke, dan kemudian untuk menambah koin atosinya, teman-teman bisa nanti di sini atos bonus ya. Ini ditonton. Di sini ada ya. Ini mirip seperti TikTok, guys. Kita tunggu sebentar ya, masih loading. Halo, saya mau nanya. Berapa lima? Oke, tadi kita dapat bonus 10 atosi ya. Kemudian di sini ada juga di sini detox ya guys ya. Jadi ini mirip TikTok. Di sini teman-teman bisa download juga nanti daftar ya. Kemudian di sini ada fitur shopping. Nah, di sini nanti teman-teman bisa juga belanja menggunakan koin atosi di sini guys. Kemudian ini webnya ya. Kemudian di sini ada gamenya juga. Oke, jadi itu ya teman-teman. Silahkan yang mau garap segera digarap ya, mumpung masih legit guys, developernya lagi bagi-bagi uang ya. Oke, ini aja dulu guys. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.